Pertama ketemu dari temen, terus minta nomornya, habis itu lanjut nganter kuliah makan. Pernah ada kejadian waktu itu, Bang. Pas pulang dari kampusnya, beli nasi goreng tuh hujan-hujan, tiba-tiba tiang listrik meledak. Dari situ lanjut pacaran selama hampir 4 tahun. Udah dari situ nikah langsung. Ya orangnya baik aja sih. Orangnya baik, sabar juga, ngertiin banget saya. Habis itu udah dewasa banget pokoknya. Jadi orang penyabar, penyayang, ngertiin aku yang lagi selalu egois. Pokoknya tetap jadi orang baik aja. Buat kedepannya sih pokoknya saling support, saling pengertian, pengennya jauh lebih baik aja dari yang sekarang. Satu kata buat Risma, ya sayang banget pokoknya, sayang banget, love you lah.